No paso para. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mama hari ini mau bikin bolu rasa lemon. Ini semua bahannya udah disiapin. Ini ada telur 5 biji. Ada gula 2 gelas. Ada terigu 3 gelas. Ini ukuran gelas ya, yang seperti ini gelasnya. Apa aja yang gelasnya yang kalian ada? Susu milk cair 2 gelas. Butter yang udah dicairkan 3 sendok. Campurkan ke susu. Ini ada vanilla, ada baking powder 1 sendok ya, vanilla secukupnya. Ini tempat buat ngocoknya atau mixernya. Telurnya dimasukin, 5 biji ya. Gula 2 gelas dimasukin. Sekarang dikocok, dimixer, oke? Dimixer dulu. Teman-teman, sekarang dimixer. Udah tercampur teman-teman, ini bahannya dicampurkan. Susunya dimasukkan. Ini ada lemon 1 diparut. Seperti gini. Ini teman-teman parutan lemonnya. Masukin ke sini. Masukkan vanilla. Baking powder 1 sendok. Tinggal diaduk, oke. Okay. Masukkan terigu. Sudah selesai, sudah tercampur.
ini mama menggunakan loyang seperti ini. Masukin adonannya. Ini teman-teman udah selesai. Masukin oven, nyalain api bawah. Api sedang aja ya, selama 1 jam. Oke. Sekarang masukin oven. Teman-teman, ini bolunya udah matang. Keluarin dari oven. Teman-teman, ini hasilnya. Bolu lemonnya, atasnya ditaburi gula. Gula tepung ya. Nah, udah selesai. Terima kasih.